Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'an al-Azim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala karunia dan nikmat yang kita rasakan sebagai hamba Allah adalah sebab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk buat para sahabatnya, para keluarganya, dan para umat terdahulu dan umat yang sekarang di akhir zaman. Semoga kelakinan mendapatkan sahabat berkutma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah jumlah yang menolong mahalan ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk modal dasar untuk kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sudahkah kita menjalankan hal tersebut atau bahkan sebaliknya, kita asik dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dunia ini, atau sebaliknya, kita melupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sudah bersyahadat, yang sudah melaksanakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan sebaliknya. Dunia adalah tempat kita untuk menanam kebaikan, untuk menanam amal kebaikan kita yang akan kita telah bawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini pasti berwakil kepada diri Masjid sendiri dan kepada jamaah sekalian. Semoga nanti yang dari kami saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan jumat yang baik ini saya akan menyampaikan sedikit khutbah yang berjudul keutamaan basmalah. Sebuah ayat Al-Qur'an yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan satu ayat yang sangat krusial untuk kita sekalian, yang sangat banyak manfaatnya untuk kita sekalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu ayat yang mengawali surah Al-Fatihah, yang selalu kita baca dalam melaksanakan sholat. Walaupun banyak saudara-saudara kita yang mungkin dalam membacakan bismillah didengarkan atau tidak ada, tapi merupakan rukun dalam melaksanakan ibadah kita. Bismillah merupakan landasan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat yang harus kita baca dimanapun kita melaksanakan ibadah kita. Untuk itu para Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang jika seorang meyakininya, niscaya kita akan memperoleh pahala yang besar. Dan jika kita menyebutnya, niscaya cita-cita kita
bisa terlaksana pada kita. Kalimat bismillah sudah dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad alaihi wasallam berwasilah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim manakala beliau buat suatu kapal yang besar dengan izin Allah, dengan menggunakan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat bismillahirrahmanirrahim pun digunakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam di saat Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis yang pada awalnya ditulis kalimat bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, Nabi Sulaiman bisa menguasai seluruh bahasa yang memaklumkan di Babylonia. Oleh sebab itu, keutamaan bismillahirrahmanirrahim, marilah kita dawamkan bersama. Segala sesuatunya, amal ibadah kita, kalau tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka seluruh amal kita sebagai seorang muslim mungkin saja dan tidak akan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu. Segala bentuk kebaikan yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, menuntut ilmu apapun yang kita lakukan, hendaklah diawali dengan bacaan basmalah. Segala bentuk apapun kebaikan, niscaya akan menyebarkan nilai pada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk menyembeli hewan halal diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, agar hewan yang kita makan menjadi halal kewajiban, tidak menjadi barang yang haram. Oleh sebab itu, para jamaah kalian, lawakkan kalimat bismillah di saat kita melaksanakan kebaikan, amal kebaikan kita, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nasa'i telah menyatakan dalam tafsirnya bahwa seluruh tubuh kita, baik tawar, jabur, injil, semua termaktub dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran termasuk masuk di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah yang paling menyentuh, yang paling besar, ada di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Seluruh dari 7 ayat terkumpul di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang inilah yang sering kita lupakan. Yang mau sholat, yang tidak sholat, semuanya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ente mau buat maksiat apapun bentuknya, Allah akan kasih. Bahkan mungkin kalau kita lihat sekarang ini, kadang-kadang seorang muslim akan berpikir yang kurang sehat. Si pulang kok tidak seiman dengan kita, tapi bayarnya mau bilang-bilang. Tapi hartanya melimpah. Pembuatan kisah istimewa. Justru itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Kasih. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba dia mau minta tanpa terkecuali. Dia kafir, dia maksiat, Allah kasih semua. Kita enggak sholat juga dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau kufur, Allah kasih semua. Tapi satu yang tidak akan diberikan oleh makhluk lain, yaitu kasih sayang. Kapan kita dikasih sayang oleh Allah Taala? Nanti telah kita bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang sangat indah, sifat Allah yang sangat mulia. Semua dikasih, tapi disayang tidak. Kalau kita seorang Islam,
akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau disayangi oleh seseorang, tentunya kita harus juga sayang kepada seseorang. Kita mau dikasih oleh semua itu, kita juga harus patuh kepada yang punya. Oleh sebab itu, nilai kasih sayang inilah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai kasih sayang inilah yang telah nanti akan diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para kaum muslimin yang beriman, jemaah sholat Jumat di Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan nilai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim terdapat 19 huruf yang seluruhnya makna dari huruf tersebut terkumpul di dalam hurufnya. Kemudian kata para nabi, katakan kata ulama, di dalam huruf ada sebuah titik yang satu titik ini melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saja kita sekalian bisa menawarkan kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam segala langkah untuk menuju kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilainya, apapun yang kita cari di muka bumi ini, apapun yang kita butuhkan di muka bumi ini, cita-cita kita adalah telah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang paling indah manakala kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapatkan surganya Allah, mendapatkan kebahagiaan di dunia ini saja, kita sudah kebahagiaannya kita ambil. Mendapatkan hadiah dari saudara kita, kita sudah mendapatkan kebahagiaan yang melimpah. Apalagi kita mendapatkan hadiah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saja amalan ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kita berkumpul nanti bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu jemaah sekalian khutbah yang singkat ini, semoga mendapatkan kebaikan untuk kita semua. Intinya bahwa awalnya segala kegiatan yang baik dengan membaca kalimat basmalah. Semoga kebaikan kita mendapat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-Azim wa ta'ani wa iyyakum bi tilati wa tilati nahu wa sabiqul qarib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yajidu dhalimun illa taqwallahu wa sadaqahu wa qul rabbi bil qadam wa anta khairul qadirin. Alhamdulillah, alhamdulillahi mu'ayni sabirina ya'zim sirnasir musawirina sakirina dihamdihi sifrih wa wafihi muhtarina silqiyamin imamri ahmaduhu ala ma'an'an wa aslamu dihamdihi fiha agama wa akhbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
dinahi mustahab duhur salatan dari matan ila fatahid wala abdur wassalaman tasliman kasiyuh amma ma'adu bayangkan nas itakum wa'ala inna amdukur bi'amdihi badari bihi binaksin wa pasanna bima laikatihi wa'ayyati bil'umidina min ibadih wa balau hadithin min kalli inna allaha wa malaikatahu yusallum ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidina Mursalin wa anbiya'i bidali wa rasulika wa malaikatil mutarrabin wa ahli ta'atika ajma'in Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka samiul qarib mujibu da'wat Allahumma qad alaina wa da'a adiyatihim wa akhirna hum min diyarim kujuri illa sa'atil aw diyarim wa latahkanhum bi syaratil lizzalihim Allahumma rabbikiri wa hamdu anta khairi wa rasidin Allahumma rabbikiri li muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa ahyati wa sahabat rabbikiri wa liwalidayah wa hamdumma kama hudayani Allah rabbikiri wa liwalidayah wa hamdumma kama hudayani Allah rabbikiri wa liwalidayah wa hamdumma kama hudayani Allah Wabillahi rabban wabillahiina wabil Muhammadin nabiyya wa rasula rabbana rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin aqim shalah